Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku. Nah kali ini aku mau belanja bulanan. Ini pertama aku mau ngambil agar curah ini, karena tiap bulan tuh aku kayaknya pasti beli deh, karena aku juga suka. Terus ini anakku Sanum tuh minta kayak minta ngambil gitu loh, dia udah tahu jajan. Jadinya yaudah deh, ini aku ngambil agak banyak. Biasanya tuh paling cuma beberapa biji doang, tapi ini aku ngambil agak banyakan. Terus juga buat pegangan Sanum juga, biar dia tuh gak rewel. Karena apa sih, aku tuh gak mau Sanum tuh diturunin gitu jalan sendiri. Aku gak mau. Aku sama suamiku tuh beneran angkat tangan kalau dia tuh jalan sendiri gitu. Pasti dia pengen megang ini, megang itu, lari sana, lari sini. Jadinya ya udah deh, ini aku taruh di atas troli aja. Ini juga Sanum tuh minta turun terus, tapi sama ayahnya tuh dicuekin. Karena duduh beneran deh, Sanum tuh lagi aktif banget. Aku sama suamiku tuh kayaknya nanti bakalan capek banget kalau Sanum harus turun lari gitu. Nah ini aku mau beli susu. Kadang tuh Sanum aku kasih susu UHT kayak gini, cuma gak tiap hari. Terus juga yang kemasan kecil itu kadang gak full diminum Sanum semua, kadang juga full. Pokoknya gak tiap hari lah. Ini sebenarnya sih aku yang pengen. Aku kadang tuh nyetok di kulkas, tapi lebih seringnya diminum aku sama suamiku. Apalagi yang rasa-rasa kayak gini ya, ini tuh beneran aku yang pengen. Terus lanjut, ini aku mau lewat di bagian perbumbuan, tapi aku tuh gak ada yang mau aku beli gitu, karena stok di rumah tuh sebenarnya masih banyak. Aku tuh kesini cuma pengen jalan-jalan aja keluar dari rumah. Tapi ini pas kemarin tuh aku kayaknya gak punya stok totole gitu. Jadinya ini aku ambil totole aja deh. Ini tuh aku nyari-nyari, perasaan ini tuh bukan ukuran yang biasa aku beli. Ini agak gede sedikit, tapi ya gak apa-apa lah, ini aku ngambil satu aja buat nambahin stok yang di rumah. Terus ini aku mau lanjut ngambil mie instan seperti biasa ya. Setiap bulan mie instan itu gak pernah ketinggalan, karena aku dulu tuh pernah gak nyetok mie instan. Terus pas tengah malam tuh kayaknya pengen makan gitu kan, gak ada mie, jadinya aduh bingung. Jadinya ya udahlah, aku selalu stok mie. Nanti kalau pas aku beli pas belanja bulanan kayak gini tuh stoknya udah habis, biasanya tuh aku beli lagi di warung Madura kayak gitu. Tapi tetap sih aku stok. Nah ini yang gak boleh ketinggalan itu Indomie goreng. Terus ini di sabunan di rencengan kayak gini, aku tuh beli sampo, karena suamiku tuh lebih suka sampo yang rencengan kayak gini. Kata dia tuh lebih hemat. Tapi menurut aku tuh sama aja. Aku tuh juga kadang makainya tuh nyampe 2 saset gitu kan. Pokoknya ya udahlah ya, karena suami yang minta jadi ya udah turutin aja. Tapi kemarin tuh aku sebenarnya minta, aku tuh pengen kayak pewangi terus sabun cairnya gitu yang buat nyuci baju tuh, aku pengennya yang sasetan aja. Tapi suamiku tuh nggak mau, katanya ribet. Nggak tahu deh, jadinya ya udah ini aku beli yang So Clean liquid yang kayak gini aja. Ini lagi promo. Tadinya sih pengen beli yang merek Rinso cair aja, cuman karena ini lagi promo, jadinya ya udahlah beli yang So Clean aja. Terus lanjut, ini aku mau ngambil kopi. Ini aku nawarin suamiku mau yang mana, tapi dia pengennya yang Good Day yang coklat ini. Ini juga enak sih menurut aku, kayak bukan kopi, malah kayak minuman coklat biasa gitu, tapi ini enak banget. Oke deh lanjut, ini anakku tuh udah pengen turun banget dia. Masya Allah nyampe muter-muter kayak gitu. Tapi gak aku kasih turun, soalnya nanti pasti dia tuh lari-lari kesana kesini ngambilin barang-barang. Jadinya ya udahlah, aku pertahanin dia biar duduk di troli dengan anteng. Terus lanjut, ini aku mau lanjut super pel. Mau lanjut ngambil sabun pel. Aku ngambil yang ini aja, yang jeruk. Karena menurut aku tuh wanginya tuh nggak nyengat banget, tapi kayak fresh gitu, pokoknya enak lah. Terus lanjut lagi, ini ngambil sabun cuci piring.
Biasanya kan ada promo ya, tapi ini tuh nggak ada. Jadinya ya udahlah ngambil aja. Seperti biasa tiap bulan aku selalu ngambil dua, karena satunya tuh buat mama mertua. Dia tuh kalau aku belanja bulanan selalu nitip sabun cuci piring. Jadinya ya udah aku tiap bulan belinya dua-dua terus gitu. Terus ini aku mau ngambil sabun bayi. Biasanya aku tuh buat Sanu pakai Sweet Sal, tapi aku tuh pengen coba yang My Baby. Karena menurut aku tuh lebih wangi gitu loh, lebih apa ya, lebih bayi banget gitu. Ini aku ngambil dua karena di rumah masih ada stoknya satu. Terus udah deh, Sanum juga bulan ini keperluannya cuma diapers aja, karena kayak minyak telon, minyak wangi kayak gitu dia masih ada. Terus ini pas lewat di tempat mainan kayak gini, Sanum tuh sebenarnya pengen ngambil ini, ngambil itu, tapi sama ayahnya tuh enggak gitu. Karena ya Allah, mainan di tempat kayak gini tuh pasti mahal kan. Jadinya ya udahlah kita lewat aja. Terus lanjut ini ngambil sabun buat aku sama suamiku. Ini ngambil yang Citra 2 sama yang Shinzui 1. Karena suamiku lebih suka Shinzui, tapi aku tuh lebih suka yang Citra. Jadinya ya udah tiap bulan gonta-ganti gitu. Udah deh selesai belanjanya, ini tinggal bayar. Sekian dulu video dari aku. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih udah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.